Cara membuka geseng Xiaomi Redmi 4A untuk mengganti LCD-nya. Kita lepas bautnya semua satu persatu. Setelah terlepas semua alat-alat yang diperlukan, satu obeng, dua mika, tiga gunting, empat lem atau double tip. Pertama-tama kita buka bautnya. Setelah terlepas, kita disetrika dulu layar LCD-nya. Setelah bisa dibuka pakai mika. Kita pasang lagi LCD yang baru. Habis itu selesai. Dan masuk, Pak.